subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, belasan muda-mudi bukan suami istri terjaring razia prostitusi. Razia digelar dalam rangka pengamanan bulan Ramadan. Personil kepolisian Resor Goa Sulawesi Selatan menggelar razia tindakan asusila di bulan Ramadan. Dari hasil razia, 13 orang muda-mudi bukan pasangan suami istri diamankan petugas. Polisi mendapati muda-mudi yang berbuat mesum dan berpesta miras di dalam kamar kos. Di kamar lain, polisi mendapati 3 pekerja seks komersial yang tengah bertransaksi dan menunggu pelanggan. Ketiganya menangis histeris saat dibawa ke kantor polisi. Muda-mudi ini pun diperiksa dan didata serta diminta untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Nah, jadi yang terjaring ini ada beberapa orang yang bukan suami istri, jadi pasangan muda-mudi kita amankan. Razia juga digelar di Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam razia, polisi menemukan sepasang muda-mudi bukan suami istri yang sedang memadu kasih di dalam kamar kos. Sempat terjadi adu mulut dengan petugas, namun keduanya tetap dibawa ke kantor polisi untuk dibina karena tidak mampu menunjukkan buku nikah. Orang tua keduanya juga dipanggil. Razia dan penggerebekan dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Dari Goa dan Wajo, Sulawesi Selatan, Bukma Amner Sengkang, iNews melaporkan. Dua orang warga negara asing yang diketahui berada di Bali melakukan aksi tidak terpuji demi membuat konten di media sosialnya. Salah seorang warga negara bahkan dengan sengaja mengecat wajahnya hingga menyerupai masker untuk mengelabui seorang petugas keamanan agar bisa masuk berbelanja di salah satu supermarket di kawasan Desa Tibun Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali. Oh, you forgot a mask? I have an idea. Come on. Are you ready? He's gonna trust me. Video viral ini tentu saja membuat warga net meradang. Tak hanya mengabaikan protokol kesehatan, kedua WNI ini juga seolah menyepelekan aturan yang berlaku di Pulau Dewata. Wow, look at this. It looks so real. Wow. Pihak supermarket menyayangkan adanya hal ini. Selama ini supermarket di kawasan Kuta Utara dikenal memberlakukan protokol kesehatan ketat. Bahkan mereka juga tak segan menolak konsumen yang abai protokol kesehatan seperti terlihat di video. Memang benar itu kejadiannya di sini ya? Ya memang benar ya. Itu kejadiannya kapan ya? Kurang, ya mungkin 1 bulan yang atau 2 bulan yang lalu. Itu memang sengaja warga negara asing itu melakukan seperti itu? Kita kurang tahu juga sih tentang itu. Pokoknya ada masuk bawa kamera itu. Nggak tahu selebihnya gimana. Itu kejadiannya berarti sudah lama itu ya? Ya, sudah lama. Sayangnya saat iNews hendak mengkonfirmasi pihak imigrasi, mereka tidak bersedia memberikan keterangan karena menganggap belum ditemukan pelanggaran keimigrasian. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya, sungguh miris saat ini banyak sekali masyarakat yang ingin viral dan membuat konten tapi tidak pada kaidahnya. Apalagi ini tidak sebanding dengan tenaga kesehatan kita yang berjuang parah untuk mengatasi pandemi. Betul sekali, ingat pandemi belum berakhir, artinya seluruh warga diminta untuk menggunakan masker. Meskipun dia orang warga negara asing, tapi ketika dia berada di Indonesia, tolong ikuti aturan yang ada. Betul, di Indonesia. Memang harus patuh dengan kebijakan Indonesia karena kita semua ingin pandemi segera berakhir. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tentara Nasional Indonesia membantah program vaksin Nusantara berasal dari inisiatif TNI. Namun demikian, TNI menyatakan tetap mendukung vaksin tersebut dengan aturan yang berlaku. Tentara Nasional Indonesia menyatakan inisiasi vaksin Nusantara bukan berasal dari TNI. Namun demikian, TNI tetap mendukung program pemerintah dalam penanggulangan pencegahan COVID-19 dengan inovasi program vaksinasi, asalkan telah memasuki tahap uji klinis dan telah mendapatkan izin edar. Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI. Namun demikian, sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan untuk penanggulangan COVID-19, maka
TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya. Perjalanan vaksin Nusantara tidak berjalan mulus. Vaksin ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Hasil analisa BPOM menemukan bahwa pengembangan vaksin Nusantara dinilai belum mengikuti kaedah saintifik pengujian vaksin pada umumnya. Semua pengembangan vaksin harus mengikuti standar aturan yang berlaku secara internasional dan yang berlaku di Indonesia. Dan saya kira itu sudah kita sampaikan ya, kepada peneliti hasil dari evaluasi dan tentunya silahkan untuk diperbaiki sesuai dengan aturan yang ada. Vaksin Nusantara dikembangkan di Amerika Serikat dan diuji coba di Indonesia. Uji klinis fase pertama vaksin Nusantara tidak lolos penilaian dari BPOM. Meski demikian, pengembangan vaksin Nusantara terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah bersama kami Yasmin Atania di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat siang Yasmin, apakah hari ini ada jadwal penyuntikan vaksin Nusantara untuk para relawan di sana? Ya, selamat siang Wilson, Deta dan juga pemirsa. Berdasarkan informasi dari petugas administrasi yang mengatur dalam penelitian vaksin Nusantara ini, hari ini dijadwalkan akan ada beberapa tokoh publik dan juga anggota DPR RI yang akan mendapatkan suntikan vaksin Nusantara di salah satunya di RSPAD, maksud kami di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yakni adalah mantan Panglima TNI. Kemudian akan ada juga anggota DPR RI yang didominasi oleh anggota Komisi 9. Selain akan ada penyuntikan vaksin pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, tadi sejak pukul 8 hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, ini telah berlangsung proses pengambilan sampel darah yang dilakukan oleh para peserta dalam penelitian vaksin Nusantara ini. Adapun kami tadi memantau ada salah seorang politisi yakni Deddy Mulyadi yang telah selesai dalam proses pengambilan sampel darah dalam proses penelitian vaksin Nusantara ini. Selain daripada itu, dapat kami informasikan bahwa kemarin, lusa kemarin, tepatnya pada tanggal 19 April 2021, ini telah dilakukan nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah dengan Badan POM, kemudian dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan TNI Angkatan Darat, di mana MOU ini berisikan terkait status dari uji klinis vaksin Nusantara. Untuk saat ini statusnya berubah, tidak lagi uji klinis, melainkan menjadi penelitian. Penelitian yang berbasis pelayanan. Artinya tidak diperbolehkan vaksin ini untuk didistribusikan atau dikomersialkan, dan juga hanya diperlukan untuk pasien secara pribadi saja. Lantas setelah adanya perubahan dari status uji klinis menjadi penelitian, maka saat ini untuk penelitian vaksin Nusantara ini akan diberikan tanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan. Wilson Deta. Baik, terima kasih Yasmin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.